أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وما علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تؤسر، رب تمم بالخير. أما بعد، InsyaAllah kita sambung pengajian Al-Asma'ul Husna, dan kita masih di bawah tajuk ataupun salah satu nama Allah yang mulia, iaitu Al-Karim. Al-Karim dan Al-Akram. Kita dah belajar kelas yang lepas berapa kali disebut Al-Karim dalam Al-Quran. 3 kali. Dan berapa kali disebut nama Allah Al-Akram? 1 kali. Dan juga kita belajar apa makna Al-Karim. Apa makna Al-Karim? Antaranya ialah Allah memberi kebaikan kepada mereka yang tak berhak. Dan juga makna dia, Allah memberi tanpa mengharapkan balasan. Bahkan Allah tidak, sedikit pun tidak ada kepentingan. Itu adalah Al-Karim. Jadi kalau selagi mana kita memberi mengharapkan balasan, kita bukan Al-Karim. Ataupun kita hanya bagi pada orang yang berhak saja, kita juga belum Al-Karim. Okey, hari ini kita nak belajar 2 tajuk, iaitu huraian lebih detail. Huraian lebih detail tentang sifat Al-Karim. Supaya kita lagi jelas, lagi nampak, lagi yakin dan lagi beriman. Jadi yang pertama, huraian yang lebih jelas tentang apakah makna Al-Karim. Kemudian yang kedua kita akan belajar ialah kesan beriman dengan sifat Allah Al-Karim dan Al-Akram. Okey, pertama, Al-Karim, kita hanya sebut tadi Al-Karim ialah memberi kepada orang yang tak berhak, memberi tanpa ada kepentingan, kan? Tapi huraian lebih jelas lagi ialah Al-Karim juga pertama bermakna Al-Kathirul Khair, kebaikan yang sangat banyak. Al-Karim bermakna kebaikan yang sangat banyak. Bila sebut Al-Karim, makna dia ada kebaikan yang banyak. Macam kita ni, nak kata Al-Karim, tak boleh sebab kebaikan kita terhad. Kebaikan yang kita ada, yang kita miliki, duit ke, kesihatan ke, masa ke, tenaga ke, sangat terhad. Tapi kebaikan yang Allah miliki terlalu banyak dan tidak ada had. Cuba buka surah Al-Hajj ayat 21. Surah Al-Hajj ayat 21.
Muka surat 331. Betul? Ha? Ayat 21. Ha, muka surat 334. 334. Dia cakap surah apa tadi? Oh, silap. Al-Hijru. Sorry. Surah Al-Hijru. Sorry. Oh, tengok tak ada. Mana faham lah ayat tu? Masya Allah. Surah Al-Hijru. Ayat 21. Muka surah berapa? 263. Cuba. Okey. Poin pertama yang kita sebut tadi ialah Allah yang bersifat Al-Karim yang bermaksud Allah memiliki kebaikan yang sangat banyak. Okey. Contohnya dalam ayat ni Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Wa in min syai'in illa indana. Cuba terjemah. Wa in dan tidaklah min syai'in dari sesuatu, tidaklah dari apa sahaja illa indana, melainkan semuanya di sisi kami. Khazainuhu, perbendaharaannya. Makna segala harta, segala kekayaan, segala kemewahan, semuanya di sisi kami. Kemudian, wama nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidaklah kami turunkannya melainkan dengan kadar yang diketahui. Kalau khazanah Allah begitu banyak dan begitu besar, begitu luas, kenapa tak nampak banyak? Sebab Allah turun sekadar yang kita tahu. Yang kita tak tahu banyak tak? Okey. Jadi Al-Karim makna dia kebaikan yang sangat banyak. Yang kedua, cuba buka surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun ayat 7. Muka surat 555, kan? Buku 35. Muka surat 555. Ayat 7. Okey. Semua jumpa. Kita tengok mana dia. Humul lazina yaquluna. Allah sifat orang-orang munafik. Cuba tengok ah. Apa sifat orang munafik? Kadang-kadang sifat orang munafik ada pada orang Islam. Apa dia? Humul lazina yaquluna. Mereka iaitu orang munafik sentiasa berkata. Kepada siapa? Kepada orang Ansar di Madinah. Apa kata mereka? Dan orang muhajirin bila datang ke Mekah,
Anda bawa harta tak? Datang sehelai, tak ada apa-apa pun. Rumah tak ada, harta tak ada, kerja tak ada. Maka siapa yang membantu orang muhajirin? Orang Ansar. Semua orang Ansar bantu, bagi rumah, bagi harta, bahkan ada yang bagi kebun, bagi isteri. Maka orang munafik sakit hati. Dia kata apa? La tunfiqu ala man inda Rasulillah. Jangan kamu infak. Jangan kamu bagi kepada orang yang bersama Rasulullah, iaitu orang muhajirin. Hatta yang faddu, sehinggalah. Sehingga apa? Sehingga mereka meninggalkan Rasulullah. Bila kamu tak bagi makanan, tak bagi harta, tak bagi duit, tak bagi pekerjaan, dia pun miskin, dia lapar, dia akan tinggal Rasulullah. Faham? Maka Allah jawab. Walillahi khazainu samawati wal ard. Dan hanya milik Allah. Khazainu. Tadi khazainatuhu. Khazain jamak kepada khazinah, iaitu hanya milik Allah segala perbendaharaan harta. Di mana? Di langit. Langit berapa lapis? 7. Langit dengan bumi mana lebih besar? Langit dengan bumi mana lebih besar? Mana tahu? Mana tahu? 7 lapis. Bumi berapa lapis? Tak tahu bumi berapa lapis. Bumi pun 7 lapis. Allah sebut dalam surah At-Talaq. Bumi pun 7 lapis. Langit pun 7 lapis. Tapi yang lebih besar, langit ke bumi? Kenapa? Sebabnya, langit ni mengelilingi bumi. Faham tak? Kita pergi mana-mana langit, ada tak? Kita pergi mana-mana bumi, ada tak langit ke atas? Mana-mana yang lebih besar? Langit lah. Langit mengelilingi bumi, kan? Jadi, yang 7 lapis yang lebih besar daripada bumi, semua yang ada di langit itu, milik siapa? Allah. Kemudian, wal-ard, dan semua khazanah perbendaharaan yang di bumi, 7 lapis. Satu dunia ni adalah milik Allah. Walakinnal munafiqin akad, tetapi orang munafiq la yafqahun. Mereka tak faham. Apa yang orang munafik tak faham? Cuba, apa pengajaran daripada ayat ni? Orang munafik, dia rupa dia Islam. Betul? Dia salat belakang Nabi, dia bersedekah, dia puasa bulan Ramadan. Tapi hati dia tak suka pada Nabi. Hati dia tak nak pada Islam. Sehingga dia nak Islam tu hancur. Salah satu cara apa? Apa cita-cita dan perancangan orang munafik untuk hancurkan Islam? Iaitu dalam ayat ni. Orang Ansar jangan bagi duit. Maka Allah jawab. Apa hal ni? Duit tu nak banding dengan yang 7 lapis langit mana lebih banyak? 7 lapis. Yang semua di 7 lapis langit milik aku. Yang duit yang kamu cakap jangan bagi pada orang muhajirin tu, duduk kat mana? Duduk kat mana duit tu? Kat bumi. Yang semua di 7 lapis bumi pun milik aku. Faham tak? Tiba-tiba orang munafik kata jangan bagi pada orang. Boleh faham? Ha, contohlah. Semua duit duduk dalam akaun saya. Semua duit harta saya dan dalam akaun saya. Tiba-tiba ada orang kata, jangan bagi di ustaz tu kepada orang ni. Padahal duit tu duit saya. Faham? Bingung tak? Bingunglah. Allah nak beritahu apa dalam ayat ni? Apa yang mesej Allah nak sampaikan? Iaitu ada perangai manusia yang
berpegang, berpandangan bahawa duit adalah segala-galanya. Nak buat apa dengan duit? Nak hancurkan Islam dengan duit? Nak matikan orang dengan duit? Kepala ni kepala munafik. Faham tak? Dan fahaman ni ada kadang-kadang ada pada orang-orang kita. Betul? Kita kata apa? Pada anak kita. Kerja je. Tak ada duit nanti boleh mati. Itu pemikiran orang munafik. Solat dia tak kisah. Betul tak? Ada tak mak bapak cakap? Solat je. Kalau tak solat, kamu masuk neraka. Mati tak apa lagi. Jangan masuk neraka. Ada mak bapak cakap macam tu? Tak ada. Yang banyak mak bapak cakap apa dah? Kerja je. Solat lambat pun tak apa. Dia tak sebut lah. Walaupun dia tahu anak dia solat lambat, kadang-kadang tinggal. Tapi bila anak dia tak pergi kerja, dia risau tak? Anak dia dah lama tak solat, dia tak risau macam tu. Sebab apa? Pemikiran dia, nak hidup mesti ada duit. Assalamualaikum. Faham? Ini cara orang munafik. Semua diselesaikan dengan duit. Ini pemikiran orang munafik. Pemikiran orang beriman ialah kalau takut pada duit, taat pada perintah Allah. Sebab apa? Semua khazanah di 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semua milik Allah. Bukan milik mak bapak kamu. Faham? Tapi kita tetap takut kan? Aku kalau tak pergi kerja, kena pecat kan? Aku pergi kerja lewat, tak naik pangkat kan? Tapi dah sebulan kita solat lambat. Ada rasa risau. Padahal, kita takut kena pecat. Takut tak dapat makan rezeki. Siapa pemberi rezeki yang sebenar? Tapi kita tak takut pada pemberi rezeki yang sebenar. Kita takut pada postman yang tolong bagi rezeki. Boleh faham? Jadi bila kita faham sifat Al-Karim, kita kena yakin. Kebaikan yang Allah miliki terlalu besar. Kenapa nak takut? Kan? Kenapa nak takut? Bekerja sampai sakit, sampai mati, sampai accident, sampai ada penyakit 3 serangkai. Sebab takut tak boleh makan. Tapi tinggal solat, lewat solat, solat tak khusyuk, berpuluh tahun. Sikit pun tak risau. Okey. Okey, itu yang pertama. Yang kedua. Al-Karim ialah ad-daimu bil khair. Yang kedua, Al-Karim ialah yang kebaikannya berterusan. Tidak akan putus. Siapa ni? Al-Karim ialah tadi yang banyak kebaikan kan? Yang ni kebaikan yang berterusan dan tidak akan putus. Okey. Siapa yang pemurah, penyayang, yang kepemurahannya tak akan putus sampai bila? Siapa? Allah. Ada tak manusia, dia murah sangat, dia bagi kepemurahan dia pada kita sampai bila-bila, tak pernah putus, ada? Mak bapak kita, Karim, ada tak kepemurahan? Ada kan? Daripada kecil, dia jaga kita. Tapi sampai satu masa, dia henti tak kebaikan tersebut? Sampai bila? Tak, sebelum meninggal, dah potong dah kebaikan dia. Bila? Kita dah mula bekerja, kan? Kita mula kerja, okey, mak ayah tak bagi dah. So, kalau nak kahwin, cari duit sendiri. Sebab mak ayah dulu pun, mak ayah tak bagi pun. Terhenti tak bantuan dia? Terhenti. Dan dia jaga kita. Tapi bila kita sakit, dia boleh tak bantu kita? Tak boleh. Paling-paling kurang dia tolong bawa kita pergi hospital sahaja. Tapi kepemurahan Allah terhenti tak? Daripada mula kita lahir, sampai kita sekolah, sampai kita bekerja, sampai kita kahwin, berhenti tak? Bahkan kepemurahan Allah sampai saat kita nak mati. Allah bantu tak kita kalau kita beriman? Allah bantu tak ketika nazak nak mati? Mak bapak boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Betul? Bahkan dalam kubur pun Allah masih karim kalau kita beriman. Di padang mahsyar, jumpa mak bapak kita. Mak bapak kita baik sangat. Sampai nak mati sebab jaga kita. Kita demam sikit tapi mak bapak kita demam 3 kali ganda.
Ha. Kita duduk hospital tidur. Mak bapak kita jaga kita tak tidur. Betul kan? Ha. Balik kerja, ambil anak tuition. Pagi besok, pergi kerja, hantar anak tuition. Sekolah. Tapi bila di pada masa, mak bapak kita bantu tak? Dia buat apa? Sambut lari. Satu je Al-Qari yang boleh bantu kita di pada masa. Siapa? Jadi carilah Allah di dunia sebelum Allah lari, Allah jauhkan kita daripada mahsyar. Okey? Jadi kalau kita cerdik, carilah orang yang Al-Karinya satu yang sangat banyak, yang kedua yang tidak pernah putus. Selalu kita cari manusia. Bila ada masalah, cari manusia. Sedangkan manusia kebaikannya terhad. Dan bila dia bantu, kadang-kadang terputus. Ada ketika dia nak bantu. Ada ketika dia tak nak bantu. Betul tak? Kita bantu orang. Orang tu asyik minta aje. 3-4 kali kita bantu lagi tak? Tak bantu dah. Tapi Allah, kita lawan dia. Kita tak salat. Besok Allah bagi lagi tak sihat. Tahun depan Nabi bagi lagi kita sihat. Bagi. Jadi, baliklah. Carilah. Allah, jangan cari manusia. Yang ketiga, Al-Karim juga bermakna sangat mudah kebaikannya dan sangat dekat. Sangat mudah kebaikannya dan sangat dekat untuk mendapatinya. Sangat mudah untuk mendapatkannya dan sangat dekat untuk sangat mudah kebaikannya, mudah-mudah kan, dan bukan setakat mudah tapi dekat. Itu makna Al-Karim juga yang ketiga. Ha, contoh, manusia ni, dia karim. Tapi kadang-kadang sukar. Minta 3 kali, tak dapat lagi. Macam-macam tanya soal kan. Macam orang minta sedekah kat kedai lah. Kita tanya soalan dia 10 minit. Adik dari mana ni? Duduk kat mana? Anak siapa? Ha, sekolah mana? Lepas tu tengok-tengok, bagi RM1 je. Ya. Tapi kalau Allah... Mudah tak kita nak dapat kebaikan Allah? Dan dekat tak dengan kita? Bila-bila masa, betul? Dalam rumah pun boleh. Tengah malam, bangun tengah malam pun kita doa. Kadang-kadang Allah bagi ketenangan pada kita. Betul? Mudah dan dekat. Tengok Nabi Musa AS. Bila terperangkap dengan tentera Fir'aun di belakang. Depan dia, laut. Masa tu, Karim Allah... Jauh tak daripada Musa? Jauh ke dekat? Dekat. Mudah ke ataupun sukar? Hanya dengan apa? Tongkat. Tongkat kat tangan je. Dan buat apa? Pukul je. Cuba bayangkan kalau Musa minta bantuan daripada mak bapak dia masa tu. Mak bapak dia boleh buat apa? Boleh faham? Ketika Nabi Ibrahim dibakar, kan? Karim Allah, apa dia? Dekat dan mudah. Apa dia? Ni ditangkap, dibakar oleh kerajaan yang kuat dan zalim. Dan dicampak dalam api. Masa tu Nabi Ibrahim perlukan karim, karam, kemuliaan Allah. Jauh ke dekat? Susah ke? Senang? Dengan apa? Allah? Kun. Kun. Faham? Kuni bardan wassalam. Wahai api, jadi sejuk dan selamat. Dekat dan mudah. Kalau kita nak bantulah anak kita terbakar kan, contoh minta dijauhkan. Anak kita terbakar dalam rumah. Macam mana? Boleh cakap? Sabar nak. Kun fayakun. Berapa ramai yang tengok anak terbakar? Tengok je anak dia terbakar merang. Dia tak boleh buat apa-apa. Betul? Kadang-kadang call bomba pun,
kawan tu dah mati. Jadi, mintalah bantuan kepada Allah yang bersifat karim, yang mana karimnya terlalu banyak, tidak terputus, dekat dan mudah. Faham tak? Sebab benda-benda macam ni berlaku setiap hari dalam kehidupan kita. Ada masalah je, tak cari Allah Al-Karim. Cari Pakcik Karim. Ya? Pakcik Karim. Cuba buka surah ni. Surah Al-Baqarah ayat 186. Muka surat berapa? Muka surat 28. Okey. Cuba tengok. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi. Dan apabila bertanya ataupun meminta kepada engkau hamba-hambaku. Allah cakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila hamba-hamba aku bertanya engkau. Bertanya engkau tentang apa? Tentang aku, ani tentang aku. Maka jawab pada hambaku ni, yang meminta, yang bertanya, engkau tentang aku. Jawab apa? Fa inni qarib. Aku ni, tak, bukan jawab. Kan? Kita kadang-kadang nak minta bantuan, anak duduk di Kelantan. Kan? Kadang-kadang nak minta saudara mara kita duduk Putrajaya. Tapi kalau Allah, qarib. Lepas tu, caranya apa? Ujibu da'watad da'i. Aku akan makbulkan da'watah doa orang yang berdoa. Jadi caranya Allah dekat. Tapi caranya apa? Berdoa. Tapi doa tu mestilah iza da'ani. Cuba faham. Doa orang yang berdoa tak cukup. Doa orang yang berdoa. Tapi ada satu lagi. Doa orang berdoa apabila dia berdoa. Apa makna tu? Cuba tengok terjemah. Betul tak? Doa orang yang berdoa. Ada satu lagi. Apabila? Ada. Ada kan? Apa makna tu? Doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Ada tak orang berdoa tapi tak berdoa? Tak, dia berdoa kepada Allah tapi dia tak berdoa sebenarnya. Ha? Tengok. Allah kata, aku akan makbulkan doa tapi dengan syarat. Iaitu orang yang berdoa apabila dia betul-betul ikhlas berdoa. Kamu yang berdoa tapi tak ikhlas, aku tak akan makbulkan. Sebab itulah orang macam Nabi apa ni? Nabi apa? Nabi Ibrahim. Bila dia minta anak, walaupun dah tua, Allah bagi tak? Kita kadang-kadang minta anak, walaupun muda, Allah tak bagi. Kadang-kadang kita minta anak untuk apa? Kita bila minta anak, untuk apa? Lebih kepada untuk kepentingan diri kita dan keluarga. Betul? Bukan untuk agama Allah. Mana ada kita berdoa, ya Allah, bagilah anak aku supaya anak aku berkhidmat untuk agama engkau. Ada? Ada tak ada? Tak ada. Mana kita doa pun tak ikhlas. Bukan kerana Allah. Tapi kerana kepentingan diri. Betul? Tapi semua para Nabi bila minta doa, mereka minta doa supaya anak mereka menyambung kerja mereka. Iaitu menjaga agama Allah. Sampai mak-mak kepada Maryam kan.
mak kepada Maryam. Apa doa dia masa dia mengandung? Apa dia? Apa dia? Tak tahu. Dia kata nazartu, aku bernazar ma fi batni, apa dalam perut aku menjadi apa? Muharraran, orang yang merdeka berkhidmat hanya untuk agama engkau. Mana bebas daripada dunia, bebas daripada kepentingan diri. Jadilah anak aku betul-betul merdeka berkhidmat untuk agama engkau. Ha, tak ada untuk diri. Itu juga bermakna doa ikhlas kerana Allah. Kalau ada untuk diri kita, kepentingan diri, dia belum belum cukup ikhlas. Betul? Betul kan? Okey. Lepas tu Allah kata apa? Falyastajibu. Sambungan ayat tadi, Surah Baqarah. Falyastajibu. Maka hendaklah kamu tengok. Falyastajibu, hendaklah mereka menyahu seruan aku. Jangan minta pada aku, tapi aku cakap tak dengar. Faham tak? Jadi Allah bukan makbul semua doa bersyarat. Allah makbul doa orang yang betul-betul ikhlas. Yang kedua, orang yang yastajibu, yang mematuhi, yang mentaati perintah aku. Dan wal yu'minu bi, dan mereka beriman dengan aku. Okey. La'allahum yarshudun, moga-moga mereka mendapat rus petunjuk. Jadi rezeki yang paling mahal apa dia? Rezeki paling mahal Allah sebut di hujung ayat. Moga-moga mereka dapat petunjuk. Kita minta rezeki, Allah kata yang paling mahal bukan rezeki, bukan makanan, tapi petunjuk. Berapa ramai yang dapat duit tapi hidayah tak dapat, dia tak solat. Kan? Dengan rezeki itu dia semakin jauh daripada Allah. Okey. Itu yang keberapa tu? Yang ketiga. Yang keempat. Al-Karim juga bermaksud ialah yang maha suci dari segala kekurangan. Yang maha suci daripada segala kekurangan dan kelemahan. Okey. Mana kalau Allah bagi karam kemuliaannya kepada kita, tak mungkin ada kekurangan, tak mungkin ada kelemahan. Dan tak mungkin kita tak puas hati, kecuali kita tak beriman. Tapi kalau manusia bagi kemuliaannya kepada kita, ada je yang tak kena. Betul? Kadang-kadang dia bagi bantuan makanan, tapi dia tak boleh nak baiki rumah kita. Kan? Kadang-kadang dia bagi ubat, tapi dia tak boleh nak bagi makanan. Jadi apa saja kemuliaan yang manusia bagi, mesti ada. Kadang-kadang dia bagi dah lengkap, tapi hati kita sakit hati. Kenapa? Dia bagi dengan cara menghina. Betul? Allah bagi kita sihat setiap hari. Allah bagi anak kita sihat setiap hari. Allah bagi rezeki setiap hari. Ada tak kita rasa Allah menghina kita? Tak ada. Walaupun kita banyak juga menghina Allah. Betul? Banyak setiap hari kita langgar perintah Allah, kita lewat solat, kita mengumpat, kita membazir. Tapi bila Allah bagi lengkap, sempurna. Boleh makan macam-macam. Betul? Nasi Arab ada. Nasi apa, Pakistan ada. Nasi Korea ada. Semua ada. Nikmat kat Malaysia ni. Tapi bila kita bagi pada Allah yang penuh dengan kekurangan. Solat tak lengkap, songkat. Solat tak sempurna. Baca Quran tak khusyuk, tak faham. Okey. Yang keberapa? Yang kelima, Al-Karim juga
bermakna apabila Allah memuliakan seseorang, tidak ada sesiapa yang boleh menghinanya. Apabila Allah memuliakan seseorang, tidak ada sesiapa boleh menghinanya. Dan apabila Allah menghina seseorang, tidak ada sesiapa yang boleh memuliakannya. Okey. Al-Karim apa makna tadi? Kalau Allah muliakan seseorang, ada 10 juta manusia nak hina kita, kita tetap mulia. Faham? Tapi kalau Allah hina kita, ada 10 juta manusia nak muliakan kita, kita tetap hina. Boleh faham? Ada orang muliakan seseorang, tapi Allah nak dia hina, Allah jatuhkan dia sampai dia masuk penjara. Tak ada siapa peduli pada dia. Sebelum ini dia dimuliakan oleh manusia. Betul? Ada orang dihina oleh manusia, macam-macam dibuat, tapi Allah nak muliakan dia. Allah muliakan dan tak ada siapa boleh jatuhkan dia. Faham? Nabi Muhammad SAW, orang musyrikin buat macam-macam, hina Nabi kan. Kata gila tukang sihir bila Nabi sujud. Nabi sujud dekat rumah Allah, dia letak isi perut najis unta. Sampai kata dibaling batu sampai berdarah. Orang hina. Tapi akhirnya Allah muliakan Nabi. Nabi jadi ketua negara di Madinah. Dan Nabi datang ke Mekah. Buka kota Mekah. Dan orang Mekah jadi hina. Kan? Nabi Musa AS. Fir'aun nak hina dia. Kan? Dengan kekuatan kerajaan dan tentera. Diburu Nabi Musa sampai dia lari ke Madain. Tapi Allah nak muliakan Nabi Musa. Dengan cara apa? Allah lemaskan Fir'aun dengan bala tenteranya di laut. Tak ada siapa boleh muliakan Fir'aun. Boleh faham? Jadi, kalau kita nak mulia, carilah. Jangan cari manusia. Berapa ramai manusia nak mulia, cari manusia. Akhirnya, dia dapat kehinaan. Tengoklah contoh-contoh pemimpin-pemimpin negara kan. Dulu, orang muliakan dia. Sebab apa? Bukan sebab dia. Tapi sebab pangkat. Sebab harta. Bila tak ada pangkat, bila tak ada harta, Allah hinakan dia. Betul? Tapi bila Allah muliakan manusia, bukan sebab harta dia. Bukan keturunan dia. Tapi sebab dia memang hati mulia, akhlak mulia, dan dia dimuliakan oleh Allah. Maka dia akan mulia sampai bila-bila. Sampai hari ini orang sebut tak Nabi Muhammad? Orang sebut tak Abu Lahab hari ni? Orang sebut Abu Jahal? Tak ada. Kan? Kalau Allah nak muliakan, walaupun dia dah mati 1400 tahun yang lepas, tetap namanya dimuliakan. Okey. Jadi, poinnya apa? Kalau nak mulia, jangan jadi bodoh. Cari makhluk yang lemah. Carilah Tuhan yang mulia. Okey, yang ke yang ke-8. Yang ke-6. Al-Karim. Al-Karim ialah Tuhan yang memberi tanpa sebab. Termasuk juga makna Al-Karim ialah Allah bagi tanpa apa sih. Ada benda yang kita minta, Allah tak bagi. Ada benda kita tak minta pun, Allah bagi. Ada. Contoh. Ada benda tak? Kita tak minta pun, Allah bagi.
Contoh. Apa dia? Emas. Anak. Kadang-kadang kita nak anak kita berjaya kat dunia kan? Tapi Allah bagi anak kita mulia dunia dan akhirat. Tiba-tiba anak kita berubah. Dulu jahat bukan main kan? Tiba-tiba anak kita berubah jadi jadi pendakwah contohlah kan? Kita tak terfikir pun nak anak kita jadi pendakwah. Betul tak? Itu juga makna karim. Kita kalau bagi, ada tak kita bagi pada orang tanpa sebab? Ada? Ha? Bagi apa? Tak ada, mesti ada sebab kan? Tapi Allah banyak bagi pada kita. Contoh Allah bagi kesihatan pada kita, berapa lama? Setiap hari kan? 24 jam. Siapa yang minta Allah bagi kesihatan padanya setiap saat, setiap hari? Siapa minta? Tak ada. Yang dia minta panjang umur, betul tak? Yang dia minta rezeki murah. Tapi sihat setiap hari, setiap saat dia tak minta. Tapi Allah bagi. Tamak lagi tu. Tamak lagi. Nak umur panjang pula. Yang badan sihat tu pun belum bersyukur. Nak lagi tambah umur panjang. Contoh Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf minta tak kerajaan? Minta tak? Nabi Yaakob minta tak anak dia mendapat menjadi menteri, Perdana Menteri? Nabi Yaakob hanya minta apa? Anak, jumpa anak dia dengan selamat. Betul tak? Tapi Allah bagi apa? Bukan setakat jumpa, bukan setakat selamat. Dapat kerajaan. Mana dia minta? Dan Allah bagi kerajaan pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berhajat tak? Tak. Betul tak? Itulah karim. Manusia tak ada. Manusia kalau bagi mesti ada sebab. Saya bagi ni. Kenapa nak bagi? Saja-saja nak bagi. Mana ada? Bagi pula 5,000 ada. Mesti ada sebab. Paling-paling kurang sebabnya kita nak pahala di akhirat. Betul? Tapi Allah ada tak sebab nak pahala di akhirat? Tak ada. Allah pemberi pahala. Jadi carilah Allah Al-Karim. Yang seterusnya. Yang keberapa? 7. Tadi Allah bagi tanpa sebab kan? Yang ni Allah Al-Karim juga bermakna Allah bagi pada siapa yang berhajat dan siapa yang tak berhajat. Kadang-kadang orang tu berhajat duit. Allah bagi duit. Kadang-kadang orang tu tak berhajat pada duit sebab dia duit dah banyak dah. Allah nak bagi lagi. Walaupun dia tak berhajat. Kan? Kita berhajat tak nak sakit. Tapi Allah bagi sakit kan? Allah bagi benda yang kita tak berhajat. Sebab apa? Sebab apa? Sebab sifat karim Allah. Daripada sakit tu sebenarnya Allah nak bagi yang lebih mahal daripada sihat. Ya Allah. Apa dia? Kita tak berhajat sakit tapi Allah bagi yang kita tak berhajat. Sebab apa? Allah nak bagi yang lebih mahal daripada sihat. Apa dia? Ha? Redha Allah. Bila Allah bagi sakit, kita redha dengan sakit. Kita dapat apa? Redha Allah. Antara redha Allah dengan badan sihat yang Allah tak redha, mana lebih kita nak? Betul? Jadi sanggup sakit untuk dapat redha Allah. Ha? Ada juga kalau kan. Sebab itulah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub bila dia sakit 18 tahun dia tak minta disembuhkan. Bila orang tanya kenapa tak minta sembuh, sebab apa? Dia kata, yang aku sehat lagi lama. Dan yang Allah bagi sakit, tak lama pun. Kenapa nak kelangkabut? Betul?
Dan dengan sakit ni banyak kebaikan yang Allah bagi. Diampunkan dosa, ditinggikan darjah, dapat pahala sabar yang tidak ada had. Banyak tak kebaikan? Tapi orang tak nampak. Kita tak berhajat pada sakit, tapi Allah bagi sakit. Sebab apa? Nak bagi yang lebih mahal daripada sihat. Okey. Yang keberapa? Karim Allah, yang ke berapa tadi? Karim Allah ialah Allah tidak Allah tidak akan mensia-siakan apa saja amalan yang dilakukan oleh hamba-Nya walaupun sebesar zarah. Jadi karim Allah ni, semua benda Allah balas. Tapi kita kalau nak balas pekerja kita kan, kalau dia buat benda kecil, kita pun balas tak? Katalah pekerja kita pergi office, dia susun selipar kat luar kan. Cantik je. Kita bagi upah tak? Tak. Tapi Allah bagi tak upah susun selipar tu? Masya Allah. Kan? Kita pergi office, jumpa bos, senyum je. Bos bagi tak upah sebab senyum. Allah bagi tak upah sebab kita senyum pada bos. Ya Allah, itulah karim Allah. Karim Allah yang sekecil zarah pun Allah balas. Kan? Bahkan ada satu hadis. Ada seorang fakir, dia tengok orang kaya yang sangat pemurah. Orang kaya tu pemurah. Selalu bantu orang. Maka orang fakir ni, dia berazam. Dia kata, kalau aku kaya macam orang tu, aku akan buat baik macam orang tu. Dia dapat pahala macam orang kaya. Tapi dia betul-betul ikhlas. Dia belum kaya, belum bagi. Hanya niat dia berazam. Allah dah bagi pahala. Ya Allah, karim. Ya. Kita kalau anak kita lah, mak, kalau saya kaya macam mak, saya nak buat baik macam mak. Kita dah bagi tak duit pada anak? Tunggulah tengok kaya ke tak. Ya Allah, itulah Allah. Tengoklah, kita pergi masjid 5 tahun. Kan? Tiba-tiba sakit setahun, duduk atas katil. Dapat tak pahala pergi masjid jemaah 5 kali sehari? Walaupun duduk atas katil, solat sambil baring. Dapat tak pahala pergi solat berjemaah? Dapat? Ya Allah, karim. Kita kalau ada pekerja kita, pergi kerja rajin setiap hari. Lepas tu sakit sebulan. Okey lagi kan? Lepas tu sakit 2 tahun. Kita bagi tak gaji? Sebab kamu ni dulu rajin sangat. Saya bagi gaji tanpa kerja. Ada? Bagi notiskan. Sila resign. Tapi Allah, sama juga kita solat sunat setiap hari. Solat sunat 12 rakaat. Kan? Setahun. Lepas tu kita sakit 2 bulan, duduk atas katil. Tak solat sunat. Allah bagi tak pahala tu? Karim, karim. Jadi sangat tidak cerdik manusia, tak mengambil peluang sifat Al-Karim Allah. Dia tak pergi jemaah di masjid. Bila sakit, tak dapat apa-apalah. Kan? Dia tak solat sunat. Bila sakit, memang tak boleh solat. Pun tak dapat apa-apa. Rugi. Okay? Dan last sekali, karim Allah, Allah memberi lebih daripada apa yang dilakukan oleh hamba-Nya.
Allah memberi lebih daripada apa yang dilakukan oleh hambanya. Ha, contoh kalau kita sedekah RM1, Allah karim, Allah dia bagi berapa? Ha? Berapa? 700. 1 hingga 10, 10 hingga 700, bahkan Allah ganda lagi. Kita kalau orang bekerja kan, mula-mula kita nak bagi gaji 1,500. Lepas tu tengok dia rajin je. Saya pun bagi 5,000 sebab awak rajin. Ada. Ada. Bankrupt kan? Tapi Allah, dengan Allah bagi pahala ganjaran yang berlipat kali ganda, Allah miskin tak? Sedikit pun tak kurang kekayaan Allah. Bahkan, bahkan, kita amalan kita ni, kalau kira-kira amalan kita yang betul-betul, yang betul-betul betul, yang betul-betul khusyuk, yang betul-betul diterima oleh Allah, agak-agak berapa tahun? Ha? Solat, solat yang semalam 5 waktu, agak-agak berapa waktu yang diterima oleh Allah? Oh, ustaz 5-5 lah. Belum tentu betul tak? Mungkin solat zuhur kita tak khusyuk, tak diterima. Kan? Jadi kalau kita tapis semua ibadat kita yang betul-betul khusyuk dan diterima, mungkin keluar kita umur 60 tahun, 70 tahun. Kalau nak tapis amalan yang betul-betul khusyuk dan diterima, mungkin 2 tahun je contohlah, kan? Betul? 2 tahun je. Tapi bila kita mati dalam beriman, Allah balas kita syurga berapa tahun? Bukan 2 tahun. Betul? Mana ada kita dengan pekerja kita kerja 2 tahun kita bagi gaji 20 tahun? Ada? Cari. Jadi cari Tuhan, jangan cari manusia. Okey. Tajuk yang kedua dan terakhir, kesan beriman dengan nama-nama, kesan beriman dengan nama Allah Al-Karim dan Al-Akram. Apa kesan dia setelah kita belajar ni? Kalau tak ada kesan ni, kita belum betul-betul memahami sifat nama Allah Al-Karim dan belum meresap dalam hati kita. Okey, pertama. Pertama, semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Allah dan semakin ingin mentaatinya. Kerana sifat karimnya yang sangat luar biasa. Okey. Kalau saya beritahu, siapa senyum pada saya bagi RM50. Apa akan jadi? Ha? Dan saya bagi betul. Apa akan jadi? Tak ada seorang akan bermasam muka. Sakit macam mana dia akan senyum? Betul? Sebab apa? Sebab dia tahu saya karim. Ha, begitulah Allah. Senyum ke, buat baik pada orang ke, angkat sampah tengah jalan, semua dia akan buat. Sebab apa? Ganjaran daripada Allah sangat luar biasa. Dia tak akan jadi malas. Pergi solat Jumaat jadi rajin. Sebab setiap langkah, gugur satu dosa. Dia angkat satu darjat. Sebab aku nak sembah Tuhan yang Al-Karim. Okey. Tapi kalau lepas kita belajar sifat Al-Karim, kita masih malas beribadat. Nak senyum pada orang pun malas. Ha. Maknanya sifat Al-Karim tak masuk dalam hati. Kita belum betul-betul kenal Allah. Bila tak kenal, maka tak. Okey. Boleh tak? Dan kita tak akan jadi kedekut. Kita nak bagi je. Kenapa? Kita bagi untuk mendapat ganjaran. Kita tak nampak yang duit kita semakin kurang. Tapi kita nampak akaun kita di akhirat semakin berlipat kali ganda. Okey, yang kedua. Sifat
kesan beriman yang kedua iaitu malu. Malu kepada Allah dan semakin beradab dengannya. Kenapa malu? Kenapa malu? Sebab antara makna karyang pada Allah bagi kepada orang yang tak. Kita, Allah bagi nikmat. Macam-macam nikmat setiap hari kan. Tapi kita banyak buat dosa. Betul? Tapi besok Allah bagi lagi. Besok tambah lagi dosa. Lusa Allah bagi lagi. Akhir sekali apa dah? Kita rasa, ya Allah, teruknya aku. Aku buat dosa, kau bagi lagi baik. Aku buat dosa, kau lagi bagi sihat. Engkau buat dosa, engkau tambah lagi rezeki. Ya Allah, malunya aku. Macam saya bagi pada siapa-siapa je lah. Saya bagi pada Kak Kat. 500. Lepas tu Kak maki saya. Apalah ustaz ni, kedekut. Lepas tu besok saya bagi lagi 1,000. Dia maki lagi, kedekut. Saya bagi setiap hari. Setiap hari. Akhir sekali dia akan rasa apa? Ya Allah, teruknya aku. Aku maki ustaz bagi. Aku maki ustaz bagi. Akhirnya dia tak maki. Faham tak? Bila kita tahu karim Allah, kita tak berani dan malu nak buat maksiat. Ya Allah, kenapa aku nak lawat engkau yang sangat baik ni? Betul tak? Kenapa aku lambat nak jumpa engkau waktu solat? Sedangkan engkau ni sangat karim pada aku. Boleh? Kenapa aku asyik nak beli barang untuk diri aku je? Tapi aku tak nak bantu orang yang Allah sangat suka. Bila aku bantu orang, Allah lagi bantu aku. Bolehkah? Bolehkah tak? Yang ketiga, kesan beriman dengan nama Al-Karim. Seseorang itu akan semakin bergantung dan bertawakal hanya kepada Allah. Seseorang itu akan semakin bergantung dan bertawakal hanya kepada Allah. Kenapa? Sebab Allah tu Maha Karim. Kenapa kita semakin, bila kita tahu Allah tu Karim, semakin kita nak berserah. Aku serah pada engkau, ya Allah. Aku tak nak serah pada orang. Kenapa? Sebab semakin kita serah pada Allah, semakin kita akan dapat kekaram, kemuliaan, kepemurahan Allah kepada kita. Tapi syarat apa dia? Nak bertawakal dan nak berserah pada Allah. Apa syaratnya? Apa syarat? Kita nak bergantung pada orang tu, apa syaratnya? Ikut cakap dia lah. Saya nak bergantung pada abang ni, tapi abang cakap apa saya tak nak dengar. Mana boleh kan? Jadi nak bergantung, nak berserah pada Allah, kena dengar cakap Allah. Sebab itulah contoh kisah apa ni? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tahu Allah tu sangat karim. Maka dia hanya bergantung pada Allah. Apa keadaan? Kena bakar pun, dia bergantung pada Allah. Allah bagi apa? Allah bagi apa? Dia keluar dengan selamat dan sejuk. Dan kisah dia tu menjadi panduan pada kita. Ibrahim dapat pahala tak daripada kesabaran dia? Dapat pahala. Kita baca kisah dia, kita jadikan panduan. Dia dapat pahala. Kemudian bila Allah perintah dia sembelih anak kan? Dia tawakal pada Allah. Aku serah pada engkau. Aku ikut je perintah. Bila dia ikut perintah Allah nak sembelih anak, Allah lagi karim pada dia. Allah bagi apa? Bagi apa? Allah selamatkan anaknya Ismail yang dia cinta. Tak jadi dia sembelih. Yang kedua, Allah bagi kibas yang besar. Yang ketiga, Allah bagi lagi anak seorang lagi dan juga Nabi. Iaitu, ya Allah. Ibrahim minta tak? Anak pertama, Ibrahim minta Ismail. Anak kedua, Ibrahim tak minta. Allah bagi. Dahlah dah bagi kibas. Bagi lagi seorang anak sebagai Nabi. Sebab apa?
Sebab Ibrahim betul-betul bertawakal, berserah dan taat pada perintah Allah. Dapatlah karim Allah yang luar biasa. Bahkan lepas Ishak, Allah bagi lagi cucu Ibrahim pun Nabi. Siapa? Yaakob. Bahkan lepas Yaakob, Allah bagi lagi cicit kepada Ibrahim juga seorang Nabi. Siapa? Ya Allah, karim ya Allah. Aku minta seorang je, dia bagi empat keturunan Nabi. Betul? Kita anak kita, Nabi pun tak, pendakwa pun tak, ulama pun tak. Betul? Lepas tu, anak pada anak kita, kita jadi pengasuh. Ha. Tolong jaga cucu. Yang keempat. Yang keempat kan? Okey. Kesan yang keempat ialah seseorang akan berakhlak. Seseorang akan berakhlak dengan akhlak Al-Karim. Akan bersifat dengan akhlak Al-Karim kepada siapa? Kepada siapa? Kepada manusia. Lepas dia belajar sifat Al-Karim Allah ni, dia pun jadi karim. Allah bagi tanpa hisab, dia pun bagi tanpa mengharap balasan. Allah bagi tanpa sebab, dia pun bagi tanpa sebab. Orang lawan dia, orang maki dia, dia bagi juga. Sebab apa? Dia ambil sifat Allah. Lagi banyak tak dia akan dapat kemuliaan, kepemurahan Allah. Okey. Mungkin sebelum ni kita sedekah subuh aja. Lepas ni kita sedekah subuh, sedekah zuhur, sedekah asar, sedekah maghrib, sedekah isyak. Kan? Orang kita suka sedekah subuh je. Zuhur, dah sedekah dah subuh tadi. Tak karim sangat. Eh? Sedekah subuh pun bukan sedekah pun. Masuk tabung, duduk dalam rumah dia. Tak sampai pada asnaf lagi. Sedekah subuh, sedekah. Rupa-rupa sedekah subuh untuk dia. Bukan untuk orang miskin. Karim ke bakhil? Bunyi ayat sedekah subuh pun dah bakhil dah. Kenapa nak sedekah waktu subuh je? Ramai orang miskin waktu asar. Ramai orang miskin waktu malam. Betul tak? Lapar, berlepek. Bahkan Nabi kata, tak beriman seseorang kamu. Kalau kamu tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan kamu tahu jiran kamu. Apa? Oh Ustaz, saya sedekah subuh. Ha, Nabi kata, tak beriman. Kalau kamu tidur dalam keadaan kamu tahu jiran kamu lapar. Kamu tak beriman. Walaupun kamu dah sedekah subuh. Faham tak? Jadi sifat sedekah subuh bukan sifat karim. Dia ada sikit-sikit sifat bakhil. Sebab dia hakkan waktu bersedekah. Faham? Okey, yang keberapa? Seseorang itu akan memperbanyakkan doa. Seseorang itu akan memperbanyakkan doa kepada Allah. Dan semakin banyak, semakin bersangka baik kepada Allah. Dan semakin bersangka baik kepada Allah yang sifatnya Al-Karim. Maksud apa tu? Semakin bersangka baik pada Allah. Sebab bila kita ada musibah je, sakit ke, anak meninggal ke, kan? Accident ke, biasa dalam hati kita apa dah? Sedih kan? Bila kita sedih tu, sebenarnya kita ada masalah dengan Allah. Kita lupa semua musibah tu berlaku dengan izin. Dan sifat utama Allah apa dah? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim. Kalau sifat Allah penyayang, takkan Allah nak bagi benda tak baik pada kita. Bila Allah bagi accident, terus bersangka baik.
Mesti ada hikmah. Mesti ada hikmah. Sebab yang izinkan berlaku ialah Al-Karim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Betul? Kadang-kadang dengan accident tu, kita dapat yang lebih mahal daripada kereta kita yang rosak. Apa dia? Ha? Kita tak jadi sombong. Ha? Selama ni kita berbangga dengan kereta mahal. Tengok-tengok, dah terkoyak dah. Ha? Dan yang kedua, kita menjadi tak cinta pada harta dunia. Kita lebih cinta pada redha Allah. Aku nak redha engkau. Kereta tak apalah rosak. Semua ni dunia. Betul? Sebelum ni calar sikit pun dah maki hamun kan? Okey. Yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam yang terakhir. Orang yang benar-benar dimuliakan oleh Allah, orang yang benar-benar dimuliakan oleh Allah ialah orang yang diberi keimanan dan hidayah oleh Allah. Orang yang diberi keimanan dan hidayah oleh Allah walaupun dia fakir. Okey. Walaupun dia fakir. Semula, orang yang benar-benar dimuliakan oleh Allah ialah orang yang diberi iman dan hidayah. Walaupun dia adalah fakir dan sombong. Dan orang yang dihina oleh Allah ialah orang yang kufur dan sentiasa melakukan maksiat kepada Allah. Walaupun dia kaya. Walaupun dia kaya. Okey. Sebab itulah ramai yang masuk syurga akhirnya siapa? Orang fakir. Jadi kemuliaan Allah tu banyak kepada siapa? Kepada orang fakir. Kenapa? Kenapa? Sebab biasa orang kaya ni mudah ditimpa satu penyakit iaitu sombong. Lupa diri. Lupa daratan. Maka sebab tu Allah banyak muliakan orang yang sentiasa rendah diri. Dan biasa orang yang tak sombong rendah diri ni orang yang tak memiliki apa-apa. Betul tak? Bila ada apa-apa je, dia mula nak sombong. Mula tak nak berkawan dengan orang miskin. Sebab tu dalam surah Al-Fajr. Cuba buka surah Al-Fajr. Ayat 15. Muka surah apa? 593. Muka surah 593. Surah Al-Fajr ayat 15. 16. Ya. Yeah. Okey, Allah kata apa? Fa ammal insanu, adapun manusia iza mabtalahu rabbuhu. Apabila Tuhan uji dia dengan apa?
Allah uji dengan apa? Dengan nikmat, dengan harta, dengan kekayaan. Dia kata apa? Allah muliakan dia. Allah karim dia. Bukan. Bukan. Nampak tak? Dia salah faham. Ramai orang bila Allah bagi kekayaan, harta, dia rasa Allah suka pada dia. Allah karim pada dia. Bukan. Sebab tu ayat seterusnya, dan apabila Allah uji pula orang tu miskin, dia kata Allah hina. Bukan. Bukan. Habis siapa yang Allah muliakan? Yang bagi Allah bagi harta? Bukan. Yang Allah muliakan ialah orang yang Allah bagi hidayah. Dan tengok ayat 17. Kalla. Kalla. Balla. Tukrimunal yatim. Bahkan kamu ni tidak memuliakan anak yatim. Apa kaitan dengan ayat tadi? Ni. Orang yang Allah bagi kekayaan. Dia kata apa? Allah muliakan dia. Allah kata apa? Tak, tak. Sebab apa kamu tak mulia? Sebab kamu tak memuliakan anak yatim. Makna kemuliaan tu apa dia? Kemuliaan ialah kamu muliakan anak yatim. Kalau kamu banyak harta, tak mulia anak yatim, kamu bukan mulia. Kamu hina. Boleh faham? Jadi kalau kita nak jadi mulia di sisi Allah, kita kena ada sifat karim. Allah muliakan semua hamba dia, kita muliakan manusia lebih-lebih lagi yang berhajat. Anak yatim, orang miskin. Ha? Oh, kenapa? Rumah hamba dah tutup. Ada je. Ada je. Dia kalau kita cari, jumpa. Bila tak cari, memang tak jumpalah. Duduk kat rumah. Mana ada yatim? Duduk kat rumah kan? Tak jumpalah. Ada je. Macam mana? Okey. Sebab tu ayat tadi surah Al-Fajr yang pertama Allah kata kalla bal la tukrimuna al-yatim, lepas tu wala tahuddu ala ta'amil miskin. Jadi dua, satu bantu anak yatim, yang kedua bantu orang miskin. Jadi dalam isu tadi bapa ada tapi tak cukup untuk tangguh semua. Dia bukan anak yatim. Anak yatim ni bapa mati. Kan? Bapa ada anak 30. Bapa pun tak tahu anak kat mana, anak pun tak tahu bapa. Itu bukan anak yatim, itu anak cuma ada ulama mengatakan mana-mana mak bapa yang tak peduli pada anak dari segi agama, seolah anak tu anak yatim. Bapa ada tapi tak peduli, macam bapa tak ada. Yang tu sebenarnya lagi ramai, anak yatim yang bapa ada tapi tak peduli agama anak. Lagi ramai. Boleh faham? Jadi yang tu masuk apa tu? Bab orang miskin. Kita kata anak yatim tak ramai, susah nak jumpa. Tapi orang miskin, susah tak? Senang. Pergi mana-mana ada je. Jadi nak tahu sifat kita mulia ataupun tak, tengok. Ada tak orang miskin yang kita bantu? Kalau tak ada, kita bukan karim. Kita bakhil. Bakhil. Ada satu riwayat kisah apa Nabi Yaakob alaihissalam. Bila dia kan dia sedih, anak-anak dia Yusuf hilang, lepas tu seorang lagi Bunyamin kan. Lepas tu ada orang tanya dia, kenapa kamu nampak sedih ni, mata pun dah rabun. Dia kata sebab kesedihan mengingat pada anakku Nabi Yusuf. Mata aku jadi macam ni. Lepas tu orang tanya, kenapa pula belakang kamu ni bongkok? Bongkok kan? Bongkok ke bongkak? Bongkok kan? Dia kata, sebab aku terlalu sedih mengingati anak aku seorang lagi Bunyamin. Maka Allah wahyu pada dia, Yaakob, kenapa kamu mengadu pada orang tentang aku?
yang bagi anak kamu hilang, aku. Kenapa kamu mengadu pada orang? Maka Nabi Yaqub kata, aku mengaku kesalahan. Maka Allah kata, kamu kenapa? Mulai sekarang, kamu kena banyak memberi makan pada orang miskin. Sebab orang yang paling aku cinta pada Nabi. Yang kedua, orang miskin. Siapa tak cinta pada orang miskin, dia tidak cinta pada Allah. Sebab dia tak cinta orang yang Allah cinta. Faham? Banyak tak dalam Quran Allah suruh bagi makan orang miskin? Bagi makan orang miskin. Banyak tak? Makna apa tu? Allah sangat rahmat, Allah sangat sayang pada orang miskin. Kita pula tak peduli. Makna kita tidak ada sifat rahmat dan karim. Jadi lepas ni banyakkan masa pergi. Mungkin kita boleh buat package travel agent melancong melawat orang miskin. Boleh? Ni asyik melancong. Dah tua pun nak pergi Turki lagi. Dah tua pun nak naik boat mewah lagi. Kesian orang miskin. Orang miskin kapal terbang tak boleh naik. Boat mewah tak boleh naik. Kereta mewah tak boleh naik. Basikal buruk je. Asyik dia je. Kapal mewah. Tapi belajar tak ada boat. Okay? Boleh? Ni orang kubur gajah pun ramai orang miskin. Betul tak? Kubur gajah. Nanti mungkin jiran kita miskin, dia kata pergi belajar tiap hari tapi tak pernah tanya khabar aku. Allah kata apa? La tukrimu, kamu tak mulia sebab kamu tak memuliakan anak yatim dan orang miskin. Okey, cukup ah. Ada soalan? Ikram memuliakan. Perkataan yang sama. Kalau karim yang mulia, kalau ikram memuliakan. Saya memuliakan tetamu, saya ikram tetamu. Okey. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, cukup kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنلق